Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini, Mama Selin mau melanjutkan A Day in My Life Part 2. Dimulai dari setelah mengantarkan anak berangkat sekolah, akhirnya aku sampai di rumah singgah. Gak kerasa udah jam 9 pagi teman-teman dan aku masih belum sarapan, perut lapar banget. Alhamdulillah tadi aku dibawain bekal sama nenek aku. Yuk langsung aja kita buka bekalnya ya. Di dalam kotak nasi ini ada nasi, kemudian ada pepes ikan, dan juga ada labu dan tempe yang dibuat sayur. Di sebelahnya nasi juga ada udang goreng, ini tuh enak banget teman-teman. Makan mungkin menjadi kegiatan sehari-hari yang terasa biasa aja. Padahal jika kita telaah, hal itu merupakan suatu karunia yang harus disyukuri. Rasa syukur akan membuat hidup kita lebih berkah dan makanan yang kita santap terasa lebih nikmat. Aku pernah baca sebuah artikel teman-teman, ada 3 cara mensyukuri makanan. Yang pertama, kita tidak boleh mencela makanan. Jika kita tidak menyukai makanan yang disediakan atau mendapati rasanya tidak cocok dengan lidah kita, cukuplah dengan tidak memakannya dan jangan sampai kita mencelanya. Mencela makanan membuat kita terlihat tidak bisa menunjukkan rasa syukur. Yang kedua adalah tidak menggunakan handphone ketika makan. Simpanlah handphone ketika kita sedang makan. Maknai setiap asupan sebagai karunia yang Allah berikan. Kita mungkin kerap tidak menyadarinya, tapi apapun makanan yang kita makan dapat menjadi sumber kebahagiaan jika kita mampu mensyukurinya. Yang terakhir adalah tidak membuang-buang makanan. Membuang-buang makanan adalah perilaku tidak terpuji yang harus kita hindari. Jika kita tidak yakin bisa menghabiskannya, lebih baik kita mengambil makanan secukupnya terlebih dahulu dan menambahnya jika masih kurang. Jangan sampai makanan jadi mubazir padahal masih ada banyak orang yang tidak bisa makan. Setelah isi tenaga, langsung aja kita beberes rumah singgah di halaman depan. Karena bougainville aku sudah kesana kemari teman-teman, masuk rumah tetangga, menjulang tinggi juga ke angkasa, aku berinisiatif untuk memangkasnya. Tapi ternyata kursinya terlalu pendek dan tidak sampai teman-teman. Akhirnya aku urungkan niat untuk memangkas bougainville, lain waktu aja nanti aku bawa tangga dari rumah supaya bisa naik ke atas. Masih ada pekerjaan lain yaitu membersihkan daun-daun dan bunga-bunga yang sudah rontok ya. Ada bunga alamanda. Bunga alamanda ini kalau sudah jatuh ke atas batu-batu putih itu harus segera diambil teman-teman. Karena kalau tidak dia itu akan membusuk kemudian melekat di batu putihnya. Dan itu akan membuat batu-batuannya itu terlihat kotor. Jadi ketika kering itu harus segera diambil sebelum dia lonyot atau membusuk terkena hujan. Lanjut kita sapu daun-daun kering dari tanaman bougainville. Kalau daun dan bunga kering dari bougainville ini cukup mudah untuk disapu daripada tanaman alamanda.
Melihat rumput berserakan di pinggir jalan, aku tertantang untuk mencabutnya, teman-teman. Tapi sebenarnya rumput-rumput ini lebih mudah dibersihkan menggunakan cangkul. Tapi karena nggak ada cangkulnya, ya udah kita pakai tangan aja. Jangan lupa tangannya dipakein sarung tangan supaya kuku-kukunya tuh tidak kotor gitu ya. Alhamdulillah rumputnya tidak terlalu banyak karena pada bagian ini aku beri batu kerikil, teman-teman. Dan dulu ketika pemasangan batu kerikil itu sudah aku siram menggunakan obat rumput. Jadi obat pemusnah rumput. Aku pakai merek Roundup. Sementara rumput yang tumbuh saat ini hanya di sisi pinggir-pinggir jalan aja. Setelah mencabut rumput, lanjut kita bersihkan selokannya, teman-teman. Di dalam selokan ini ada beberapa daun dan bunga dari bougainville yang mengering dan jatuh di dalam selokan. Dan ada juga beberapa rumput, bukan beberapa sih ya, banyak rumput yang tumbuh di sini. Kita langsung bersihkan saja. Karena rumah ini tidak aku tempatin, jadi selokan ini tidak bau ya teman-teman. Hanya kotor aja karena rumput dan daun bunga kering. Kita sapu, kita kumpulkan jadi satu beberapa rumput yang sudah kita cabut tadi, teman-teman. Setelah terkumpul jadi satu, langsung kita ambil dan kita buang ke tempat sampah. Aturan pemakaian obat Roundup atau obat pembasmi rumput itu biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kalau tidak rutin dilakukan, maka rumput-rumput tersebut nantinya akan tumbuh kembali. Saat ini aku tidak berencana untuk menggunakan obat pembasmi rumput atau Roundup karena pada bagian ini sudah aku beri tanaman yaitu krokot merah. Karena kalau misalkan aku siram larutan pembasmi rumput, pastinya cairan tersebut akan ikut larut ke dalam polybag dari bunga krokot, teman-teman, dan akan menyebabkan bunga krokotnya mati. Setelah kita selesai membersihkan halaman yang ada di depan pagar, lanjut kita membersihkan teras dan halaman yang ada di dalam pagar. Kita sapu terlebih dulu teras dan lantai garasi. Menyapu adalah kegiatan sederhana yang biasa dilakukan oleh ibu rumah tangga seperti kita, teman-teman ya. Tapi jangan salah, manfaat menyapu salah satunya adalah membakar kalori. Dengan menyapu lantai setiap hari, tentunya badan kita akan tetap sehat, bugar, dan tentunya bisa menjaga berat badan tubuh ya, teman-teman.
Gak perlu olahraga yang aneh-aneh, yang memakan biaya gak sedikit, cukup menyapu aja dengan bersih. Tubuh kita akan sehat dan tentunya rumah akan bersih dan nyaman. Pekerjaan selanjutnya setelah menyapu adalah merawat tanaman hias. Ini adalah rahasia Mama Selin yang sebelum-sebelumnya sudah pernah aku bongkar, yaitu memberikan pupuk pada semua tanaman hias yang ada di sini rutin setiap satu minggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Pupuk yang aku gunakan adalah pupuk NPK Mutiara NPK 1616, teman-teman. Belinya bisa curah atau per kiloan gitu ya, atau beli yang pak-pakan pabrik. Terserah teman-teman pilih yang mana aja. Kalau aku selama ini menggunakan yang curah ya teman-teman, yang kiloan gitu, karena harganya lebih murah. Setelah dilarutkan, jadilah jamu yang berkhasiat bagi semua tanaman hias yang ada di sini. Kita siramkan satu persatu larutan pupuk NPK ini ke dalam pot tanaman hias. Untuk pot yang berdiameter besar, yaitu diameter 30 ke atas, teman-teman bisa menyiramnya 500 ml atau setengah liter ya. Kalau untuk pot yang kecil, bisa disiram sekitar 250 ml. Atau secukupnya aja teman-teman, jadi serasa teman-teman, oh ini cukup, oh ini enggak gitu. Jadi enggak perlu patokan 500 ml, 250 ml gitu. Semua tanaman hias disiram tanpa terkecuali, karena kalau enggak nanti ngambek loh ya. Karena jamu kesehatan tanamannya habis, kita larutkan lagi satu ember ya teman-teman. Dosisnya adalah 8 liter air dicampurkan dengan 2 sendok makan pupuk NPK. Pupuk NPK-nya dilarutkan terlebih dahulu ke dalam sebuah wadah supaya benar-benar larut, teman-teman. Kalau langsung dimasukkan ke dalam embernya, itu biasanya dia masih berupa butiran-butiran gitu ya. Jadi nggak larut semuanya. Setelah itu baru deh kita siramkan ke semua tanaman hias yang ada di sini. Dan pada saat menyiram episia, aku kebanyakan akhirnya bocor. Maksudnya media tanamnya semburat gitu teman-teman. Kejadian yang sama juga terjadi pada pot oxalis atau kupu-kupu. Kita langsung siram atau semprot air terlebih dahulu supaya tidak menempel pada tembok. Ada beberapa sahabat Mama Selin yang bertanya bahwasannya kenapa temboknya tuh kok nggak berlumut, padahal pada saat disiram tanamannya tuh selalu kena air gitu. Jadi untuk cat tembok yang aku pakai pada dinding ini, cat khusus luar ya teman-teman. Hasil akhirnya tuh glossy, tahan air dan tahan panas, perlindungan sampai dengan 8 tahun. Nah ini tanaman hias yang terakhir yang ada di dinding yang aku siram, yaitu pedilantus atau zigzag plant.
Lanjut kita siram krokot merah ya teman-teman. Aku suka banget sama tanaman hias ini. Krokot merah yang aku tanam di rumah singgah ini tuh bener-bener merah dan dia tuh bener-bener subur, bagus banget. Lain halnya dengan krokot merah yang aku tanam di rumah yang ada di desa. Itu gak berhasil karena warna merahnya tuh tidak muncul, kurang sinar matahari gitu ya. Kalau di sini sinar mataharinya pas, pupuknya pas, kemudian juga lagi musim hujan, jadinya dia gimbul-gimbul gitu, teman-teman. Setelah dikasih pupuk NPK, selanjutnya adalah kita bilas semua tanaman yang ada di sini. Pada saat membilasnya, jangan sampai terlewat satu pot pun ya teman-teman, karena itu akan berdampak buruk pada tanaman yang baru diberi pupuk NPK. Larutan pupuk NPK tidak boleh terkena batang ataupun daun, tapi tidak mungkin juga kita pada saat menyiram larutan tersebut tidak kena batang dan daun. Makanya setelah diberi pupuk NPK harus segera dibilas menggunakan air bersih. Selain menghindari sensasi terbakar pada daun dan batang, pembilasan pada daun tanaman hias ini juga bertujuan agar debu-debu ataupun kotoran yang menempel pada daun tersebut bisa tersapu oleh air jernih yang kita semprotkan ya teman-teman. Karena debu yang menempel pada tanaman yang sampai benar-benar melekat itu akan mengganggu proses fotosintesis karena menutup stomata pada jaringan di dasar daun. Dan akhirnya lantai garasinya becek, basah, dan sebagainya. Sekalian aja kita sapu ya teman-teman. Kita pel sampai bersih. Di sini bisa teman-teman lihat ada kayak tanah-tanah gitu ya. Itu adalah media tanam yang tadi jatuh dari pot dinding teman-teman. Karena aku kebanyakan siram larutan NPK. Krokot merah yang ada di depan juga jangan lupa dibilas ya teman-teman supaya tidak gosong. Untuk tanaman hias berbatang keras seperti alamanda, kemudian bougainville, palem kuning, dan karet kebo, pemberian pupuk NPK-nya langsung aku taburkan saja di media tanam. Satu pot, satu sendok makan pupuk NPK. Untuk pemberian pupuk NPK dengan cara ditabur, diberikannya setiap 2 minggu sekali aja ya. Tidak boleh setiap minggu karena nanti kelebihan dosis. Setelah semuanya selesai, langsung aja kita bereskan semua peralatan berkebun kita ya teman-teman. Ada cikrak, ada sapu, ada ember dan teman-temannya. Kemudian kita gulung juga untuk selangnya supaya rapi. Untuk selang aku menggunakan merek Crisbo. Selang ini panjangnya 10 meter. Sudah ada tempat penggulung dan sprayer untuk mengatur air yang akan kita gunakan. Karena tanaman alamanda tidak bisa disiram 3 hari atau 4 hari sekali, makanya di sini aku teteskan air pada pot tanaman ini.
Terakhir, kita rawat tanaman hias yang ada di dalam rumah ya teman-teman, tepatnya di dapur. Nah, aku cuci tangan dulu karena tadi terkena cairan pupuk NPK. Untuk semua tanaman yang ada di sini, aku siram aja menggunakan air, tidak aku pupuk ya teman-teman. Biasanya yang aku bawa keluar itu adalah sirih manjula, tapi tadi aku kelupaan. Kalau untuk sensiveranya dan untuk anthuriumnya tidak pernah aku pupuk sama sekali, hanya aku siram aja menggunakan air bersih. Dan akhirnya selesai sudah merawat dan membersihkan tanaman hias dan halaman di depan rumah singgah. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini, yaitu memberikan rahasia tanaman Mama Selin subur, sehat, dan tentunya rimbun, yaitu dengan memberikan pupuk NPK setiap hari Jumat atau seminggu sekali ya. Tetap semangat merawat tanaman hias, jangan mudah menyerah, semua orang pasti bisa merawat dan menanam tanaman. Jangan lupa untuk menggunakan dosis dan cara pemakaian yang tepat agar pemberian pupuk NPK dapat terserap dengan baik oleh tanaman hias. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye!